Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Hari ini 25 November. 25 November ni kalau kita buka kalender dalam phone kita tu, kan, kita dah tak perlu scroll lagi untuk nampak 2019 tau. Jadi bermakna apa? Bermakna kita dah sampai ke hujung-hujung dah, di ambang hujung-hujung. Kalau ada garisan tu, maksudnya kita dah di hujung garisan. Cinta di hujung garisan lah. Macam tu. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT hari ini dapat kita sembahyang subuh. Sembahyang subuh 25 November masih lagi diberi kesempatan. Nikmat yang terbesar, nikmat iman dan nikmat Islam. Satu kisah yang saya teringat dan saya nak kongsikan hari ini berkenaan dengan burung. Pernah saya kongsikan di Morning Sharing burung, kisah bagaimana seorang pemburu burung mencari rezeki di satu kampung lah. Jadi dia cari-cari-cari, satu hari tu tak dapat burung, tak dapat burung sampai ke tengah hari. Daripada subuh, lepas subuh tu dia dah pergi cari rezeki, cari tukat burung, tak dapat. Dan akhirnya dipendekkan cerita, tiba-tiba dapatlah seekor burung. Burung halus je, burung kecil, burung alah, burung kecil, tak berbaloi lah yang untuk hari tu. Ditakdirkan Allah, burung tu boleh berkata-kata pula, kan? Wahai manusia, dia kata, kan, kalau kamu tengok, kalau kamu tengok saya ni kecil sangat, betul tak? Tak berbaloi. Apa kata kamu lepaskan saya? Bila kamu lepaskan saya, saya berjanji saya akan beri tiga nasihat, tiga nasihat yang akan merubah kehidupan kamu. Ini. Jadi yang manusia tadi, pemburu tadi pun tengok-tengok, betul juga lah. Tak guna lah simpan burung macam ni, kan. Mana dah tahu kan, dia bagi pula boleh berkata-kata, kan. Mungkin ini satu rahmat dan satu ni lah, rezeki yang Allah nak bagi. Nasihat, nasihat tu lebih besar, kan. Jadi okey, takpelah. Kalau dia pergi-pergi kan, tengok burung macam ni, tak boleh lepas, kan. Baik, burung pertama tu pun, burung tu pun terus terbang dan hinggap ke bahu. Saya akan bagi tiga nasihat. Pertama, ketika saya berada di bahu ini. Kedua, bila saya berada di pokok sana tu, atas. Dan ketiga, saya akan bagi nasihat yang ketiga bila saya berada dekat puncak gunung bukit sana tu. Baik, nasihat saya pertama. Jangan sekali-kali kamu lupa zikir kepada Allah. Lupa untuk mengingati Allah. Itu nasihat pertama. Fadhkuru li azkurkum washkuru li wala takfurun. Aku ni, kata dia, kerana terlupa zikir sekejap je pada Allah, dan aku masuk perangkap kau ni. Itu dia. Jadi fadhkuru li azkurkum, Allah kata, kamu ingat aku, aku ingat kamu, nescaya aku ingat kamu. Allahu Akbar. Maknanya apa? Kita hanya perlu ingat dengan cara berzikir kepada Allah. Jadi kita dah zikir, kita akan ingat. Kita akan mengingati Allah, dan Allah akan pasti, janji Allah akan ingat kita. Bila Allah ingat kita, subhanallah, segala benda, dia akan lindungi kita, dia akan beri rezeki kepada kita. Bayangkanlah sendiri. Nah, itu nasihat pertama. Kemudian burung tu pun terbang, terbang sampai ke pokok, puncak pokok tu. Dia pun bagi nasihat kedua. Wahai manusia, dalam hidup ni kena ada ilmu, dia kata. Aku ni sebenarnya, kalau kamu belah perut aku ni, aku dah tertelan sebiji berlian sebenarnya. Berlian yang bernilai jutaan ringgit lah. Jadi kerana kamu tidak ada ilmu, maknanya kamu telah rugi. Ini sebenarnya al-ilmu. Al-ilmu faridatan ala kulli muslim. Dalam banyak hadis-hadis, hadis-hadis da'if pun ada juga. Utlubul ilman walau bisin. Tuntut ilmu itu sampai ke negara Cina. Hari ini dah ramai, dah orang Cina kat sini. Utlubul ilman minal mahdi ilal lahdi, kata Nabi.
Tuntunlah ilmu itu daripada buaian sehingga kalian lahat. Jadi kisah pasal menuntut ilmu ni banyak eh dalam Islam, memang tu lah. Even dalam ayat wahyu yang pertama dalam Al-Quran juga, iqra, bacalah. Bacalah maksudnya seruan Allah kepada manusia ini adalah kepada ilmu dulu, mencari ilmu. Itu nasihat yang kedua. Carilah ilmu, nak berjaya ni kena ada ilmu. Sama juga. Sebab itu semalam saya berbincang dengan dengan satu ejen saya. Nak berjaya ni apa rahsia dia? Saya kata setakat nak start club ni sebenarnya kena ada rajin je. Dengan rajin je, dengan konsisten tanpa henti, insyaAllah. Sebab saya nak buat 18,000. Ada kawan-kawan kita, ejen-ejen kita, semalam dia di convention Bumi Putera, MII kan, convention insurance. Dia kat situ dia orang belajar, dia melihat berapa ramai sebenarnya manusia, orang Melayu kita, Bumi Putera yang berjaya ke level MDRT, COT dan TOT. Jadi orang macam ni nak berjaya ke level-level tu, sebenarnya rajin saja tak cukup. Dia kena ada ilmu. Ilmu eh, ilmu bagaimana nak buka kes macam mana kan, teknik. Dia kena ada kombinasi, dia kena kreatif. Setakat ilmu je tak cukup, setakat rajin je tak cukup. Jadi ni, baik, itu nasihat yang kedua, betul? Kemudian burung tu pun terbang, terus terbang. Sambung cerita tadi, burung terbang sampai ke puncak bukit. Kemudian dia cakap lagi satu, wahai manusia, rezeki itu tak banyak, tak selalunya datang. Peluang itu kena rebut. Peluang tak datang selalu. Peluang tu datang sekali je. Jadi gunakanlah sebaik-baiknya. Hari ini peluang yang kau dapat hari ini mungkin takkan datang lagi dah. Peluang untuk ada seekor burung yang tertelan sebiji berlian bernilai jutaan ringgit mungkin dah tak ada dah. Jadi kamu telah rugi. Jadi samalah juga dalam hidup kita ni. Ya. Peluang untuk ke Lisbon, Portugal dalam keadaan, dalam opportunity percuma star club. Dalam peluang untuk kita berjemaah beramai-ramai ni mungkin sekali ni je. Takkan datang lagi. Jadi sama-samalah kita ambil pentadbiran daripada kisah ini, kita jadikan pedoman. So ingat kepada Allah, zikrullah. Selalu ingat kepada Allah kerana dialah maha pencipta, pencipta kepada kita, of course pencipta kepada rezeki yang kita akan bakal dapat, pencipta kepada rezeki yang kita nak hari. Okay, yang pertama. Yang kedua adalah tuntutlah ilmu, belajarlah, belajar dan terus belajar, jangan berhenti. Itu adalah terlibat dalam dalam ASK yang kita belajar. Okay, yang ketiga adalah grab peluang selagi mana ada. Kita kena be opportunist. Baik, kita akan bersambung lagi dalam 8 minit. Sepatutnya biasa 5 ke 6 minit cukup. Kita berjumpa lagi. So, yang datang, yang baik itu datang dari Allah, yang buruk dan lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Jangan berhenti berjuang, jangan sekali-kali give up. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.